80 kilo ada. Tahu muak anak aku ni. Tak muak kita buah lebih bonek kereta gitu lah. Paluk-paluk lah. Tak apa lah bubur gitu lah. Hai, tak lepas ni aku rasa aku ni. Lepas ni. Hai, duduk kat aja. Tak ada cara lah, gua ni tak muak. Ni agak-agak dia tubik lah ni. Mau tunggu lah belakang ni. Itu nombor nanti aku tikan nombor pelik satu. Ayah, esok kabu. Kare, menjaga. Kalau keluar dalam bonek tu, mampu kerah aku. Amba dah bawa helmet. Kalau amba bawa helmet boleh dah skot ni. Tengok ya kalau kalau saya buka pintu tu big. Tubik tu. Nis. Apa perasaan dah duduk belakang? Rasa seperti mana di hujung tanduk. Jauh di hujung tanduk mah. Okey guys, sebenarnya ular tu kawan saya dah tangkap sebenarnya. Dia dah tangkap beberapa minit lepas lah. Dia kata ular besar. Dia suruh aku pergi dengan helak. Tambah-tambah pula aku ni biasa lah. Tengah off. Malam off. Jadi so terpaksa lah. Sebab guni kita tak muat dia. Guni tak muat. So terpaksa lah sumbat eh ular tu dalam bonek. Korang pernah tengok tak? Pernah tengok tak ni? Ular masuk bonek eh? Tak nak tengok eh? Jadi korang tunggu kami balik nanti dekat base. Sambung balik buat keluarkan ular dan dalam percaya, bonek. Dan percayalah, maybe boleh buat apa saja. Kan aku dah cakap deh, Myvi ni dia sebenarnya bukan Myvi. Myvi ni 10 dalam 1. Jadi highlight pun boleh, jadi kapal terbang pun boleh. Semuanya boleh. Okay guys, so anda tunggulah video dekat apa ni bila sampai dekat rumah nanti eh. Tunggu, tunggu sampai. Okay guys. Sus. Guys, so kita akan keluarkan ular dalam bonek. Dah tak muak tu eh. Nak buah lego ni tak muak. Boleh bonek eh. Tu aku nak masuk ni. Tu lah kena 3 orang. Papak lalu. Ah, tak boleh kena kena keluar je. Tubik je. Nak kita bawa guni ni ni. Tak muak. Besar lagi. Kita Oh. Kepala besar mana. Jaga tangan tu. 80 kilo ada. 70 kilo, 80 kilo ada. Dah tak muat aku ni, terpaksa. Oh, ini betul-betul besar ni. Tu kata kena ramah, kalau dua orang kena pelik je. Kena pelik. Duduk eh. Sedap je boleh. Tekan.
Slow-slow. Slow-slow ni. Dalam air, dalam. Okey, tarik pula, tarik pula. Oi, besar ni. Tariklah, sebelah lah. Buka-buka dulu. Tak kira payah nak buat juga. Sana sikit, palu hari. Tarik, palu. Batal tu. Ha, tak ada kalau nak saya kau. Tak kan? Ada ekor pergi. Tak ekor. Bagi ekor kau ada. Ba. 40 kilo ada. 40 kilo ada ni. Dah. Boleh. Boleh. Jap. Hari masuk bawah. Masuk bawah. Ini. Ini dulu, tarik. Sana. Tarik. Ah, ada di sana. Okey. Jangan. Ada 21 kaki. Ha? Ada 21 kaki. Nak tahu tak ambil tik je tadi? Ambil tik ukur tu. Oi, kuat. Tak ambil tik? 20 kaki ada. Tolong tekan. Eh, 80, 100 hari ni. Ya, 20 kaki. 80 kilo. Wah. Ha? Ada tak situ lah? Di kau ganar ada 18 kilo. Di jangan lepas ekor dah. Lepas ekor dia mari kau hari. Sini 8 dah. 13. 10. 11. Eh, tolong hari ni. 12. Boleh. 13. Ha, dia apa gitu. 14. 15 lah abas gitu ah. Tarik ni. 15. Tak ikut tik. Tak ikut tik. 15, 17. Okey, kat situ 15. Tangan awak tu 15. Tak ikut tik. 17. 17. 17 kaki. 17 kaki. 17 kaki. Eh, pegang. Lepas kita awak takak bulu. Okey. Angkat ni. Di perukoi nyanyi. Angkat ni. Oh, gambar ni. Oh, dekat saya ya. Okey. Ada dah ni. Pakai lepas dah ni. Ekor dulu. Oh. Tengok. Tengok sekali lagi ya. Bagi jelas sikit. Aku takut dia attack yang nanti ni. Gigi dia sekali kena tarik putus arah. Itu tak tahan tu. Ha.
Tadi tak jelas eh. Gelap. Ini bagi lebih jelas eh. Oh. Ambil nak. No. Ambil lapu lapu hijau tu deh. Lapu hijau. Kepala pun ha. Boleh tahan ya, kepala dia. Dia nak etek kan, dia nak etek. Tengok cara dia, dia nak etek kan. Huh. 80 kilo anggaran. Oh. Ni kalau misalnya diet dia babi eh. Betul ya kak? Babi seekor kambing. Ah. Diet besar ni kalau ayam tu 10 ekor, 8 ekor lepas dia telan. Kalau babi tu memang seekor. Ha, babi saya dewasa. Kalau kalau besar ni. Kilo saiz ni? Mana? Kilo saiz ni? Ah, ni pun boleh lepas ni. Oh, nyawa di hujung tanduk bos. Nasib baik ya. Nasib baik tak keluar dalam kereta ni dalam bonet. Aku letak dalam bonet ni. Nasib baik dia duduk diam. Kalau tidak, kalau dia keluar, kita lompat. Aduh. Aduh. Lebih baik tangkap ular tenung selah daripada tangkap ular sawa. Lagi susah. Ya. Jumpa di next video. Jangan lupa share, komen, like dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye.